Selamat malam guys. Ini review wind modifikasi. Yang aja lah. Enggak apa-apa, ini kan nanti di edit. Nah, itu sok bloko panan. Woi, wale bro. Ini baru standar ini, Wong. Nanti ini kalau udah dikasih remote camping salah tinggal beli Tamiya ini. Oh, beli Tamiya. Nah, mainan anak-anak. Oh, bisa di remote dari jarak jauh. Ini kapasitas berapa ton ya, Mas? Oh, 7 ton setengah. 7 ton berarti apa enggak sesuai enggak sama bodi mobil ini? Bodi mobil Strada dikasih 7 ton. Tapi cukup lah ya, mumpuni lah ya. Kalau nggak angkat ini mobil, nanti kan di pohon itu terangkat makanya. Timigir. Guys, timigir. Megaper. Megaper. Bengkel megaper. Megaper. Teknisi megaper. Gadung-gadung. Bang Paul. Ayo. Ah, lambat ini Bang Paul ini. Nggak kemarin-kemarin dong, Bang. Teknisi baru kita, bro. Datang dari jauh-jauh sana, negeri jiran. Ini untuk sayanya sendalnya pakai semalu. Ini modif pertama nih, Bo. Nanti kalau sudah jadi endingnya, keren. Pakai remote kita. Prosesnya Preston. Ini proses mentah ini. Belum nanti kalau sudah jadi. Langsung ini berarti ya. Ini bisa langsung balik ya. Itulah yang langsung dibalikkan. Ini cantolkan di meringankan beban. Saya pakai perantara betul sekali. Teori fisika. Yo, sidik-sidik ngerti sekolah. Tapi sementara ini boxnya pakai tutup oli ya, bro. Soalnya ini kan baru bahan mentah. Nanti kalau udah dijadikan di sini, nanti tempatnya di sini. Ini pakai isolator. Isolator. Konduktor arus listrik. Betul. Oke. Dari air. Air. Padahal ini calonnya bakalan nyemplung loh ini. Kayak apa nih mengantisipasinya? Coba. Oh, sudah teruji. Kemarin sudah teruji. Di atas. Wow. Dengan hujan-hujanan aman. Oh, aman, sip. Mantap. Insinyurnya dari Hong Kong. England. Oh iya. Banyak yang dimodif-modif ini, Wong. Ini termasuk Helen. Banyak bangkai-bangkai bekas. Segudang ini, Wong. Oh iya. Bentar, saya pose ya, Wong. Nah, masuk produk bangunan. Nah, ini juga Strada. Ini mau settingan sampai ini. Semua nanti bakalan disetting. Bentar, lampunya nggak ada, bro. Nggak nampak ini. Tak apalah, gelap sedikit. Karena prosesnya malam, jadi ntar lah. Oke. Untuk video selanjutnya nanti saya tayangkan untuk modif bangunan dari nol. Enggak kelihatan tadi dinamo setarnya itu. Iya. Harus dinamo setar dinar rupanya motornya.
Oh gitu Mas. Speknya apa aja nih? Dinamonya, dinamonya Dina. Ya. Terus ini apa aja rotor armnya? Punya starter motor Thunder. Wow. Nah, palah pakai bahannya pakai motor. Oh. Luar biasa ini Mas. Ini gear motor Supra. Duh. Ah. Iya, Bang. Sederhana aja nih, Ken. Bahan-bahannya enggak larang-larang banget, guys. Tenang ya. Murah meriah. Roso awet. Tuh, tenang kan? Joss point. Penggeraknya pakai jinblok. Peringan beban. Daripada beli yang puluhan juta itu. Rugi, Wong. Bahan-bahannya banyak di sekitar kita kalau kita mau cari itu. Ngerakit-ngerakit win aja. Wis dinyangwong 10.000, Bro. Oh. Kayak gini aja loh bahan-bahan murah, bahan-bahan rosok-rosok aja mahal harganya. Duh, apalagi beli baru, Wong, kamu enggak kuat. Wis tokrek wae. Enggak cukup 12 juta itu, mentahan tok itu yang udah ready langsung. Ini kita bahan bikin ini murah ae. Ngambil di bengkel-bengkel motor wis. Dadi. Orang enggak tahu yang punya enggak tahu juga itu aslinya. Ngertine dadi mateng. Rasanya enak. Nah, enak wis. Ganteng nanti, Gen. Kalau sudah pasangin ya ganteng, Bos. Ini remote tam biasa ya. Belum. Nunggu video berikutnya nanti kalau udah finishing kita lihat nanti, Bang. Joss point. Oke, sampai segitu aja video kita. Jangan lupa ya komen. Pesan-pesan boleh. Nanti tak tag di mana. Bengkel Sahaja Teknik SP4 Marwahu Kalimantan Timur, Wong. Sip. Wassalamualaikum.